kita bakal masak di Kodim 16-16 Gianyar. Usap, bisa guling gak? Oh, jungkir dulu. Kita minta masukan, apakah enak? Oh, enggak enak ini. Madu datang sini, enggak enak. Eh, proper. You have one shot on stage, which you got to play. Generic drops for days, still the people rave. Pak, stop dulu, Pak. Dari mana? Saya mau ngambil laundry. Bapak kok pakai atributnya tentara, Pak? Saya anggota juga, Pak. Bapak anggota dari mana? Saya dari Kodim, Pak. Kodim? Iya. Betul, Bapak dari Kodim? Iya, betul, Pak. Saya ajak Bapak ke komandan saya. Bapak bagaimana? Siap, Pak? Saya mau ngambil laundry, Pak. Jadi saya ajak ke komandan saya. Pak, saya mau ngambil laundry dulu, Pak. Sini dulu. Pak. Biar komandan Pak, saya mau ngambil laundry dulu, Pak. Pak, jangan ngaku-ngaku jadi tentara ya. Jangan gitu, Pak. Saya nggak ngaku-ngaku, Pak. Pak, tolong, Pak. Saya mau kamu jangan ngaku. Saya enggak ngaku. Aku, Pak, saya mau ngambil putri dulu, Pak. Ya, gimana? Ada orang sipil enggak aku jadi tentara, Bang. Eh, Mas, tentar. Pak, saya mau ngambil laundry, Pak. Jadi sebenarnya kita enggak mempermasalahkan itu, tapi yang kita permasalahkan adalah Anda bukan TNI tapi menggunakan baju TNI. Itu nanti takutnya disalahfungsikan, makanya ditegur sama provos ini. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Saya punya cita-cita dari kecil pengen jadi tentara, Pak. Iya, saya tahu. Mungkin setiap orang mungkin ada lah yang keinginan untuk jadi tentara, tapi di sini saya melihat ada penyalahgunaan kostum yang ada. Eh, sini dulu, dengerin dulu kalau saya ngomong. Iya, kalau bener kamu pengen jadi tentara dan cita sama TNI, ya, saya ingin kamu usap dulu lah, karena kamu sudah melanggar aturan yang sudah ada. Usap. Iya, Pak. Usap dulu. Usap dulu. Berapa kali, Pak? Ya, sampai kamu inilah 1000 kali bisa enggak 1000 kali? 1000 kali gimana pun apa saya. 2. Aduh, kalau kamu enggak bisa, ini coba aja guling-guling, bisa guling enggak? Bisa. Guling-guling supaya gue jungkir dulu. Bisa juga. Saya pengen menunjukkan jiwa nasionalisme saya, makanya saya pakai seragam ini, Pak. Ini di laundry tertukar, makanya saya ambil aja, Pak. Guling-guling lagi, Pak. Jangan. Sini sudah ada. Jangan tangkap saya, Pak. Saya punya anak, punya istri. Saya tahu, punya anak, punya istri, tapi di sini anak sudah menyalahgunakan. Iya, Pak. Kalau memang apa? Mas Bobon? Iya, Pak. Saya, Pak. Ini Bobon YouTuber itu. Iya, Pak. Sorry. Saya ketukar laundry sama baju mas, ini. Saya mau balikin, aduh, tapi saya pakai dulu, Pak. Iya, baik. Sorry, Pak. Saya jadi pengen menunjukkan jiwa nasionalisme makanya saya dulu punya cita-cita jadi mau jadi TNI, Pak. Oke, Mas Bobon. Jadi gini aja. Untuk menembus kesalahan tadi, dan juga saya ingin melihat jiwa nasionalismenya Mas Bobon. Ya, sekarang saya hukum untuk memasak dalam jumlah yang besar, dan kemudian kita bagi-bagikan dalam masyarakat. Siapa? Itu yang biasa saya lakukan. Nah, itu dia. Ya, kalau gitu, saya akan masak buat menembus kesalahan saya, Pak. Tolong dimakan ya, Pak. Ya, Pak. Untung tidak ditempelin. Kalau gitu, saya masak, kita akan bagi-bagiin. Izin, Komandan, lanjutkan. Izin, Ibu-Ibu. Saya dihukum, saya akan masak di sini. Mohon bantuannya, Ibu-Ibu. Boleh? Boleh. Masak yang enak ya, Mas, ya? Ya, Bu. Siap laksanakan. Guys, jumpa lagi dengan gue, Bobon Santoso. Kali ini kita bakal masak di Kodim 16-16 Gianyar. Ibu-ibu, bapak-bapak, makasih sudah diizinkan, Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Makasih, Pak. Ini bapak-bapak Babinsa kita yang luar biasa. Hidup Babinsa! Hidup! Komando! Bakalan bikin ayam balado karena kita bikin yang sangat simpel dan semoga semua lapisan masyarakat terutama di Gianyar ini bisa mencicipi masakan dari Chef Bobon. Kita akan minta bantuan dari ibu-ibu Persit di sini. Untuk ibu Persit ketuanya kita sambut. Ini dia. Ya, Bu. Salam komando dan salam wali. Biasanya ibu-ibu suka masak ya, Bu ya. Kita masak ayam balado. Oke. By the way, di sini ada bapak-bapak Babinsa kita. Untuk di Kodim sini Babinsa kita ada berapa? 70. Banyak juga ya, Pak ya. Setiap Babinsa itu adalah untuk satu desa, benar, Pak ya? Oke, luar biasa sekali. Jadi ini semua Babinsa yang untuk di Gianyar datang ke sini, Pak, untuk acara hari ini. Kita juga disambut dengan masak besar dalam rangka ulang tahun grup ke-62 Korem Satuan Gawira Satya. Oke. By the way, kita mau terima kasih buat dan tim kita Bang Eka yang udah ngizinin dan sangat excited banget buat menerima hadiran kita di sini karena TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Biasa paling suka masak apa, Bu? Biasanya ayam rica-rica. Ayam rica-rica, ayam balado. Kalau Persit itu singkatan dari itu kepanjangannya apa? Persatuan Prajurit. Istri prajurit. Sayang saya bukan prajurit kalau tidak istri saya sudah tergabung dalam Persit. Kita potong dulu ayamnya, guys. Thank you.
kita dibantuin sama Pak Made. Babinsa apa nama? Babinsa Mas Kecamatan Ubud. Kecamatan Ubud. Koramil Ubud. Udah lama Pak jadi Babinsa? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Suka dukanya gimana Pak? Kalau ada kegiatan di masyarakat ya pada malam hari kita udah enak-enak istirahat. Terus harus standby terus ya Pak ya? Standby terus. Benar-benar. Jadi tidak mudah menjadi seorang tentara TNI karena bukan cuma waktu saja yang diberikan tapi jiwa raga juga. Ya. Kalau sukanya juga banyak Pak ya? Sukanya banyak. Suka kenal sama masyarakat. Benar. Banyak kegiatan, banyak pokoknya happy terus sih. Happy terus. Oke guys, kita sekarang akan tuangin bumbu kita. Ini bumbu balado yang udah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita masukin ke dalam sini. Pak Engki, siap Pak Engki? Ayo! Ayo, kita masukin ke dalam sini. Hati-hati Pak Engki. Silakan ibu-ibu persit untuk mengoseng-ngosengnya. Silakan. Ayo, kita usah-ngoseng. Ayo. Lumayan. Apakah pernah masak di wajan sebesar ini? Belum! Ngolah bumbunya? Ini kita ngolah bumbunya, ini bakalan sekitar 10 menit karena ini sudah matang. Terus kemudian, dari bahan mentah ini, yang rasa siapa? Saya sendiri, Pak! Hei, ruangannya luar biasa! Oh, biasa. Sparko ya langannya? Loh, Sparko, benar! Sparko! Konten kali ini kita disupport sama PS Store. Terima kasih PS Store. Bagi kalian yang mencari handphone bisa langsung ke PS Store, atau bagi kalian yang ingin mencari aksesoris bisa langsung ke Tokopedia-nya. Follow Instagram PS Store. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masukin daun-daunnya. Ini masukin apa, Bu? Daun salam. Daun salam. Sedangkan ini? Daun seledri. Silakan. Ya, kita masukin layarnya, guys. Di depan langsung ada Dandim kita di sini. Ya. Mari kita masukin. Satu, dua. Terima kasih Pak Dandim sudah diizinkan buat masak bareng dengan TNI. Ini luar biasa banget. Kodim 1616 Gianyar. By the way, Bang Eka ini juga seorang yang punya badan sangat bagus, sangat sipek. Ini Instagramnya. Biasanya saya lihat nih. Ini memotivasi saya untuk semakin berbenah di badan. Wow. Ternyata Bang Eka juga baru di sini ya Bang ya? Baru-baru. Wah, 1,5 bulan. 1,5 bulanan. Gimana ibu-ibu? Komandan? Pak Komandan? Pak! Badannya sipek ya? Kita aduk-aduk, ini akan menjadi ayam balado. Ini jumlahnya sangat banyak, nanti kita akan cicipi bersama. Tentunya kita juga akan bagi-bagi buat masyarakat di sekitaran sini. Oke, semangat. Jadi kalau untuk di Kodim kita ini ada berapa personil? 176 personil. Bang Eka dulu sebelum di sini Kopassus, denger-denger ya? Iya, Kopassus, tapi sebelumnya di Amil, di Akademi Militer. Wih, serem nih, Kopassus. Jadi benar, kita kalau menunjukkan jiwa nasionalisme atau kita membantu sesama, nggak mesti jadi tentara juga. Betul sekali. Di bidang profesi apapun, mau jadi dokter, mau jadi pemadam kebakaran, semuanya dapat berfungsi baik buat masyarakat sekitar kita. Iya, cerdas sekali. Siap pemandu! Bang Eka, saya punya teman jadi tentara juga. Oh ya? Om Deddy Kobusir. Oh! Jadi tentara. Saya bisa nggak, Bang Eka? Bisa. Oh, bisa. Ya. Yang penting memenuhi syarat. Ya. Sersan. Sersan apa? Tituler. Iya. Jadi memang gue pengen banget dari kemarin-kemarin masak besar, terutama masak barang TNI, tentara kita. Ini luar biasa banget karena kita bisa berkolaborasi tentunya buat hal positif. Terima kasih buat Dandim, Bang Eka juga, dan tentunya para personil di sini juga, bapak-bapak kalian, rekan-rekan kita. Terus semangat untuk negeri kita, jaga terus NKRI. Harga mati, anu lagi. Kok tidak ada kata goblok-goblok ya? Jangan Pak, nanti saya bisa di-strap. Ini enak? Enak Pak, siapa? Goblok-goblok. Jangan Pak, jangan Pak. Saya lihat ini. Jadi kita memang masaknya
agak simpel ya guys ya. Bumbunya juga yang sudah biasa kita masak. Jadi ini pasti enak, dijamin pasti enak. Karena kalau nggak enak, sudah pasti tadi Pak Provos itu bakal menstrap saya guys. Maka dari itu kita harus memastikan ini enak. Biasa kalau tentara juga ada masak juga Pak ya? Kalau misalnya ada perlu dibantuan seperti itu bisa Pak ya? Bisa. Biasa sering terjadinya biasa di posko-posko ini, bencana alam biasanya. Ada guys, jadi bapak-bapak TNI kita atau rekan-rekan kita ini juga harus bisa masak buat masyarakat kita kalau dibutuhkan. Jadi tentara atau TNI kita ini bisa apapun ya, untuk masyarakat Indonesia. Bener Pak? Betul Pak. Betul, Pak. Sekarang kita bakal masukin garam dan tentunya sedikit penyedap. Kita masukin dulu. Nah, kita ke dalam sini. Oke, garam dan sedikit penyedap. Micinnya mau lebih enak harus micin yang banyak, tapi nanti dulu. Oke, kita aduk-aduk dulu guys. Astungkare. Terima kasih bapak-bapak TNI yang sudah menunggu masakan saya. Terima kasih juga buat komandan-komandan kita di sini, Pak Babinsa semuanya. Terima kasih. Saya cocok jadi tentara. Cocok. Beneran Pak? Kalau ini cocok Pak? Oh. Komcat ya. Prajurit. Komcat. Sekarang saatnya kita packing. Tapi sebelum kita bagi-bagiin, tentunya harus minta masukan dari ibu-ibu Persib. Apakah enak? Apakah layak untuk dimakan? Apakah layak untuk dibagi-bagiin? Siap Pak? Siap. Ya, ya. Okay. TNI. TNI. NKRI! Harus kembali! Terima kasih bapak-bapak! Kita bungkus! Ibu-ibu, selamat siang! Terima kasih sudah menunggu masakan dari Chef Bobon. Sekarang saatnya kita minta ibu-ibu Persib untuk mencoba. Ibu, silakan ibu ketua. Silakan ibu. Kita lihat, kita minta pendapat dari ibu-ibu. Apakah enak? Boleh dikritik, Bu. Kalau tidak enak, kita tidak akan bagikan. Kita akan bagikan di desa lain. Mantap. Beneran ibu? Beneran. Mantap. Ibu ketua. Gimana ibu? Top. Enak banget. Jadi apa? Enak ibu-ibu? Enak. Tambah lagi. Jadi boleh kita bagi-bagiin ya? Boleh. Masakan Chef Bonbon. Mohon izinnya bapak-bapak dari perwakilan Babinsa juga. Pak Bisma ini kayaknya harus makan 3 box. Wah, ini. Ya. Silakan Pak. Ya, rasanya ya. Bagaimana? Ya. Mantap Pak. Kita minta masukan dari Pak Gede. Dan gimana Pak? Enak Pak? Ah, bohong gak enak ini. Wah, ini percuma udah datang sini enak. Eh, Provos, angkat deh. Apa ini orangnya? Bener gak enak Pak? Wah udah main-main aja. Emang bener enak sekali. Luar biasa. Nah, untuk gak ditangkap. Terima kasih Pak. Pak, saya jadi anak bapak ya Pak ya. Dan kita aman. Aman jaya sentosa. Jadi dengan ini saya dimaafkan Pak ya? Ya dimaafkan ya. Karena sudah memberikan sedikit makanan kepada kita semuanya sebagai wujud pengabdian kepada negara dan bangsa ya. Siapa? Terima kasih. Ini kita akan bungkus-bungkus juga lalu kita akan distribusin buat warga sekitar. Terima kasih Kodim 1616 Gianyar. Semoga personil semua anggota di sini sehat-sehat selalu. Karir semuanya cemerlang. Terutama Bang Eka juga. Terima kasih. Salam Spargo! Spargo! Saya coba sekarang di sini ya. Siap. Bahannya nggak usah langsung aja nih. Saya udah nafsu sekali. Ini kalau nggak enak pasti saya ditangkap propos ini. Gila empuk banget, empuk terus rasanya lezat, nyaman di lidah. Kalau dijamin lah bisa di perdagangan, kita bisa membuat produk sendiri mungkin. Wih, bisa kita jualan. Jualan. Ayam balado. Mantap Ulman. Terima kasih komandan. Sama-sama. Kita masukin ke sini. Jadi kalau kita bungkusin itu biasanya enggak pernah dikit-dikit karena kita suka yang banyak-banyak. Luar biasa. Keren. Jadi masakan ini kolaborasi dengan anggota kita di sini luar biasa. Inilah sinergi sipil dengan TNI. Izin juga untuk Pak Kasat, Pak Panglima TNI jika nonton ini. Terima kasih karena kami bangga terhadap TNI. Terima kasih Pak. Sama-sama. Om Deddy, let's call Om Deddy.
Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. Saya Komandan Kodim 1616 Gianyar secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bobon ya, yang telah mau berkolaborasi dalam rangka untuk mendistribusikan makanan bagi Kodim tentunya secara khusus dan juga masyarakat Gianyar, dari mana kolab ini tentu saja akan memberikan dampak positif ke depannya. Kolaborasi antara sipil dengan TNI ini terlihat cukup guyub, cukup kompak, di mana tidak ada pembatasan ataupun rata yang berbeda dari kita semuanya. Dan harapan saya masyarakat Kota Gianyar mencontoh hal positif ini. Salah seorang chef yang terkenal YouTuber mau berbagi secara tulus ikhlas, memberikan makanan, memasakkan, dan langsung mendistribusikan kepada masyarakat. Semoga telah di antara kalian, di antara kita semua, tergerak hatinya mau mendistribusikan atau membagikan makanan-makanan ataupun apapun yang berguna bagi masyarakat, sehingga kedepannya kita akan menjadi masyarakat yang makmur, adil, sejahtera. Sparko. Lapor Komandan, makanan telah didistribusikan kepada warga setempat dan warga setempat sangat senang bahagia. Demikian laporan hari ini, masakan aman sejahtera. Terima kasih Mas Bobon, bubarkan. Baik. Salah, balik kanan. Balik kanan. Usap, 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 salah lagi. Usap. Aduh, ya siap Komandan. Habis masa aja enggak. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu kali usapnya, tambah lagi. Tambah. You never lie, you never ever scared of the dark, so why am I?